Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersiaran secara langsung pada malam ini dari auditorium Aras 4 Menara Dato' On Kuala Lumpur. Buat makluman tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti siaran kita pada malam ini, hujan lebat di sekitar WTC ya. Jadi kita tak tahu mungkin ada kesan kepada internet, ada lagging di tempat tuan-tuan ya. Di sini memang setakat ni okey, line kita okey. Jadi kalau ada sebarang gangguan, mohon maklum kerana Kuala Lumpur dilanda hujan lebat dan ribut petik. Rezeki dan rahmat Allah ya. Jadi no complain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, harap dah makan malam pada malam ni. Dan pada malam ini kita akan membicarakan satu topik penting tentang PRN 2023 yang akan mula gendangnya akan dipalu pada penamaan calon 29 Julai, tak lama lagi. Hari ini 11 hari bulan, 29 Julai adalah hari penamaan calon dan 12 Ogos adalah hari pengundian. Jadi ada banyak isu yang sedang berlega-lega yang mengelirukan bukan sahaja ahli parti tetapi juga mengelirukan ramai rakyat Malaysia dengan pelbagai isu yang terpaksa kita cari jalan untuk memberi pencerahan. Baik, pada malam ini saya nak memperkenalkan barisan panelis yang telah kita jemput. Di sebelah kiri saya, yang ini orang yang tak asing lagi pada kita, otai dalam arena politik kita, Datuk Wira Mahfuz Omar. Apa khabar tu? Sihat? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Dan apa ni, Datuk Wira Mahfuz adalah naib presiden amanah dan ya, juga orang yang akan mengepalai jentera insya-Allah di negeri Kedah Darul Aman. Jadi dia akan neck to neck dengan YB Sanusi lah ni. Dia kawan baik yang kedua ni. Jadi terima kasih apa ni YB sudi hadir. YB support kita sebab kita ada satu panelis yang sepatutnya ke udara bersama kita, iaitu YB Syed Saddiq, ahli parlimen MUA, tapi atas sebab apa pun kita tak tahu dia menarik diri di saat-saat akhir. Tapi kita ada Datuk Wira pada malam ini. Di sebelah Datuk Wira adalah seorang peguam muda yang yang tak asing lagi kepada rakyat negeri Selangor. Dan insyaAllah mudah-mudahan ada rezeki untuk beliau mengisi salah satu kerusi DUN di negeri Selangor. Beliau adalah YB Imran Tamrin. Apa khabar YB? Sihat? Alhamdulillah. Terima kasih Rob jemput sekali lagi untuk kita berbual bicara. InsyaAllah. Alhamdulillah. Sebab hari itu dia, saya ada live dengan YB bersama dengan YB Rara. Jadi kita panggil lagi kerana kita nak tunjulkan apa ini, pemimpin-pemimpin muda. Dan di sebelah YB Imran, seorang saya nak sebut anak kecil tadi, tak, seorang muda bertubuh kecil. Iaitu Wan Mahusin Wan Zain. Kita ucap selamat datang kepada Wan Mahusin kerana malam Aidiladha kita baru-baru ini diserikan. Saya pun tidur sampai pukul 3 pagi baru nak tidur dengar apa ni Wan Mahusin dia live dengan Papa Gomo. Jadi siapa yang terceduk, siapa yang diceduk, saya tak nak sentuh malam ni. Jadi ini antara anak muda yang beranilah pada saya. Jarang-jarang anak muda berani menampilkan diri dia dan berhujah dengan orang yang jauh lebih pengalaman, jauh lebih otai daripada beliau. Jadi inilah barisan kepimpinan anak muda yang ada di dalam UMNO yang kita garap dan kita latih. Kita ucap juga terima kasih kepada wakil-wakil putri, Ketua Penerangan Putri, Mel dan juga sahabat-sahabatnya, juga kepada audiens yang hadir pada malam ni. Baik Tok, kita nak buka sesi sembang kita ni Tok. Pada pendapat Datuk, dalam PRN kali ini, saya rasa tak pernah kita berhadapan dengan satu pilihan raya negeri yang melibatkan 6 negeri serentak. Ya, saya rasa ini adalah satu pengalaman yang pertama buat kita semua rakyat Malaysia sejak merdeka. Jadi, apa pandangan dan komen Datuk mengenai pilihan raya yang akan kita lalui, yang rakyat akan mengundi pada 12 Ogos nanti? Sila Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Dr. Azizan dan rakan-rakan di panel.
Saya kira bahawa pilihan raya kali ini ialah satu kelainan lah yang sepatutnya dulu berlaku serentak. Tetapi kali ini dia berlaku agak ada perbezaan, iaitu 6 negeri yang tidak turut membubarkan Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya umum yang lalu. Tetapi saya percaya bahawa semua ini ada sedikit kebaikan dan kelebihan kepada setiap parti masing-masing yang akan menyertai. Dan saya percaya bahawa di sebelah sana lah, di sebelah Perikatan Nasional, sudah tentu mereka tepuk dahi kerana kesilapan mereka tidak membubar pada pilihan raya umum yang lalu. Sebab kalau dibubarkan, ada kemungkinan mereka sudah pun selesai masalah untuk mereka menguasai, kerana gelombang pada waktu itu agak kemungkinan ya, jumlah kerusi yang mereka menang akan jauh lebih banyak. Ya. Baik. Tetapi bagi saya bahawa semua itu adalah merupakan satu ketentuan yang harus kita hadapi bagi membawa satu era baru ataupun cara baru dalam menghadapi pilihan raya pada kali ini. Dan ini satu agak keistimewaan pada kali ini ialah pilihan raya 6 negeri ini menggabungkan dua pihak yang bertembung selama ini untuk duduk dalam satu kumpulan. Macam kita lah. Satu kumpulan macam saya dengan Dato' Imran dan juga Wan Mahusin. Dan ini satu kelebihan lah, bagi saya satu kelebihan kepada gabungan perpaduan, iaitu PH dan juga Barisan Nasional, kerana dengan keputusan pilihan raya baru-baru ini, apabila kita telah membawa kepada pembentukan gabungan kerajaan perpaduan, maka dia dengan sendirinya memberikan satu kelebihan kepada kita pada pilihan raya 6 negeri ini. Dan akhirnya kita telah berjaya menjawab banyak persoalan-persoalan yang diungkap oleh pihak lawan kita pada tempoh hari, bermakna bahawa masyarakat dan rakyat sudah boleh menilai sejauh mana kebenaran yang diungkap pada kempen-kempen mereka pada pilihan umum yang lalu, dan sebaliknya boleh meletakkan bahawa inilah dia gabungan yang terbaik untuk masa depan Malaysia dan juga masa depan 6 negeri ini. Jadi saya fikir bahawa naratif perpaduan ini sangat kuat untuk membina satu kesedaran baru kepada politik di Malaysia ini. Setakat itu dulu. Baik, kita akan kupas lebih lanjut dari sudut kestabilan dan perpaduan ini nanti. Kepada Dato' Imran, kita melihat pada waktu dan ketika ini, dan dari kacamata penilaian pengkaji-pengkaji sains politik negara, mereka sekarang ini sedang menjurus spotlightnya kepada UMNO Barisan Nasional. Kerana mereka melihat seolah-olah UMNO masih belum settle down dengan masalah dalaman, masih belum mampu meredakan keresahan ahli-ahlinya, apatah lagi dengan isu Datuk Seri Najib yang dimainkan, yang ditiupkan, you know, setiap minggu cuba dimainkan, menanam kebencian, dan akhirnya mereka mahu ahli-ahli UMNO dan juga penyokong Datuk Najib menyokong Perikatan Nasional. Komen Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Terima kasih Doktor. Berkenaan dengan naratif yang telah pun dibina di luar sana, khususnya apabila kita berhadapan dengan pilihan raya negeri di 6 negeri ini, dan pertembungan ini sudah pastilah satu pertembungan yang baru dan juga yang mencabar, macam Datuk Wira Mahfuz bagi tahu tadi. Kita hari ini bersama-sama untuk bersaing dan juga mengalahkan Perikatan Nasional, yang mana Perikatan Nasional ini kalau tak semua, sebahagian besarnya adalah datang daripada kepimpinan dalam Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Jadi mereka tahu di mana soft spot, khususnya di kalangan penyokong-penyokong dan juga pengundi-pengundi UMNO Barisan Nasional. Gelombang bosku Datuk Seri Najib tercetus selepas kita kalah pilihan raya umum yang ke-14 pada 2018. Gelombang tersebutlah yang membawa kepada kemenangan beberapa kerusi-kerusi dalam pilihan raya negeri dan juga pilihan raya kecil yang berlaku dalam penggal yang lepas. Jadi sudah pastilah kalau mereka tidak boleh dapat semua, kalau mereka boleh menggunakan naratif ini untuk menarik penyokong-penyokong dan juga pengundi UMNO, maka ini sudah pasti akan memberikan kelebihan kepada mereka. Jadi apa kita kena buat dan juga kena lakukan sebagai kepimpinan dalam UMNO dan juga Barisan Nasional, khususnya dalam konteks gabungan kerajaan perpaduan secara yang lebih luas?
supaya kita kena memahamkan dan juga memberikan penerangan yang begitu rapi kepada pengundi dan juga penyokong kita, supaya mereka ini tidak menari ataupun mendendangkan irama yang dimainkan oleh Perikatan Nasional. Sebaliknya, kita kena membina naratif dan juga pendirian kita, conviction kita sebagai sebuah parti dan juga sebagai sebuah gabungan dalam kita membina negeri dan juga negara kita, khususnya berhadapan dengan pilihan raya 6 negeri ini. Jadi kita tak boleh biarkan tomahan, dakwaan, hasutan dan juga penawaan daripada pihak Perikatan Nasional khususnya yang mencuri dan juga mengambil hati pengundi-pengundi dan juga penyokong kita. Jadi ada banyaklah perkara-perkara yang dimainkan di luar sana, Datuk. Di on ground sebenarnya mereka ambil kesempatan, Datuk Wira Mahfuz, dengan kerjasama yang baru kita jalin antara Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Antaranya adalah yang dimainkan kerjasama UMNO dan juga DAP. Sedangkan kerjasama yang kita bina ini adalah kerjasama dalam konteks yang besar, dalam konteks gabungan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Sudah pastilah dalam Pakatan Harapan itu ada salah satu parti gabungan komponennya adalah DAP. Tapi bukanlah DAP itu melambangkan keseluruhan Pakatan Harapan. Jadi kita ada banyak parti-parti gabungan lain. Tapi naratif ini yang dimainkan. Dan kita kena bina bahawa kerajaan yang tertubuhnya adalah kerajaan perpaduan yang akan memberikan banyak kelebihan dan juga manfaat kepada rakyat dan juga masyarakat. Bukan bergantung kepada sentimen sahaja semata-mata. Dan kita di peringkat parti kita, pucuk pimpinan dan juga semua lapisan kepimpinan yang ada dalam parti, kita kena menyampaikan perkara yang benar dan juga perkara yang realiti kepada penyokong-penyokong dan juga jentera kita di bawah, supaya mereka tidak terkeliru dan tidak terpengaruh dengan naratif dan juga pujuk rayu yang dilakukan oleh Perikatan Nasional hari demi hari. Kerana dia mengambil kesempatan, macam saya cakap tadi, kelebihan yang ada pada mereka, mereka ini adalah dulu sebahagian daripada kita, sebahagian daripada Barisan Nasional, sebahagian daripada Pakatan Harapan juga, yang membentuk satu gabungan baru atas pengkhianatan, kalau boleh saya katakan, kerana mereka tidak dapat apa yang mereka mahu ketika mereka bersama dalam gabungan PH dan juga ketika mereka bersama dengan Barisan Nasional ataupun Muafakat Nasional pada ketika itu. Akhirnya untuk menjayakan agenda mereka, mereka terpaksa membuat jajaran dan juga membuat satu gabungan yang baru untuk menjayakan agenda pemimpin mereka sebenarnya. Ini bukan agenda untuk negeri dan juga negara, tetapi lebih kepada agenda peribadi dan juga agenda mereka sendiri yang tidak melihat kepada kepentingan rakyat, ekonomi ataupun negara. Ia lebih kepada kepentingan politik sebenarnya yang saya lihat. Jadi kita janganlah terpedaya. Kita kena yakin bahawa kerajaan yang tertubuh ini dengan adanya kekuatan dalam Barisan Nasional dan juga kekuatan dalam Pakatan Harapan yang boleh membela dan juga memberikan kebaikan kepada kita semua. Baik, Wan Mausin. Soalan yang saya nak tanya ni ialah tentang undi 18. Okay. Dan kalau kita nak lebarkan sikit spektrum julat umur ini, kita tengok dalam pilihan raya ke-15, pengundi yang berumur 18 ke 25 tahun, kumpulan inilah yang banyak memberi sokongan sehingga Perikatan Nasional menang berpuluh-puluh ribu di setiap kawasan parlimen. Ini bukan tekaan, ini adalah dapatan kajian. Dan kita daripada awal kita mengatakan bahawa kumpulan ini akan menjadi kumpulan rentan yang mana literasi politik mereka mungkin belum matang, dan akhirnya mereka akan mengundi berdasarkan populariti, berdasarkan sentimen, dan mungkin belum ada fakta-fakta yang kukuh mengapa mereka mengundi sesuatu parti. Sebagai anak muda lah yang masuk dalam kategori kumpulan itu, pada pandangan Wan Mausin, apakah kita mampu menggamit kembali sokongan kumpulan 18-25 tahun ini untuk kembali menyokong PH dan Barisan Nasional? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada YB Syed Saddiq lagi sedap saya bercakap. Sebab Undi 18 ini yang beria-ria nak dilaksanakan adalah YB Syed Saddiq. Tapi ketika itu saya di dalam Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung. Dan kami di Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung ketika itu meminta satu praktikal
sebelum dilaksanakan Undi 15, terutamanya di peringkat pendidikan sekolah menengah. Pelantikan ketua kelas, pelantikan ketua pelajar masih lagi dilakukan secara biasa. Sepatutnya sebelum kita nak melaksanakan Undi 15, implementasi penting di peringkat sekolah, yang mana pelajar didedahkan cara untuk melantik ketua kelas melalui sistem pilihan raya. Melantik ketua pelajar juga melalui proses pilihan raya, supaya kita boleh memberikan satu pendedahan awal kepada adik-adik kita di sekolah. Kelebihan dan kerugian bila kita silap memilih pemimpin. Sebab di sekolah, biasanya kita pilih ketua kelas sengaja nak kenalkan kawan. Kita pilih ketua pelajar yang dipilih oleh cikgu ataupun kaki tangan. Jadi bagaimana kita nak implementasi yang jelas kepada anak-anak muda tentang kepentingan memilih pemimpin yang betul di peringkat kelas dan di peringkat sekolah. Jadi benda itu belum lagi dilaksanakan, tidak ada modul yang jelas untuk membimbing pelajar ataupun membantu memimpin tangan supaya mereka benar-benar mengerti hal ehwal pentadbiran dan kepimpinan. Bukan sekadar memilih pemimpin seperti anugerah bintang popular. Bukan memilih pemimpin itu seperti melihat Akademi Fantasia. Sanggup masukkan top up untuk undi biar pelakon ataupun penyanyi yang mereka suka kerana populariti itu jadi artis. Walhal menang mereka pun tidak memberi keuntungan kepada kita sebagai pengundi. Kan? Jadi implementasi itu gagal. Dan Syed Saddiq sendiri ketika itu tidak menggesa pihak Kementerian Pendidikan Malaysia supaya melaksanakan satu modul di peringkat sekolah menengah ataupun sekolah kebangsaan. Jadi anak-anak muda yang berusia 18 tahun, nak kata mereka tak bijak, ada yang bijak. Kita tidak boleh nak menyatakan bahawasanya pemilihan mereka itu bersandarkan kepada rakan-rakan, keluarga ataupun sebagainya, sebab kita dihidangkan dengan media sosial. Tapi bagaimana kita nak meletakkan bahawasanya pilihan pada hari ini bukan sekadar popular di TikTok, bukan sekadar popular di Facebook ataupun media sosial. Apa yang penting adalah yang memberikan faedah kepada anak muda itu sendiri, terutamanya pelajar form 6. Pelajar form 6, dia sebagai rakyat dah sekarang ini, pengundi di sekolah. Apa yang mereka boleh gunakan kuasa sebagai pengundi di sekolah? Mereka tidak boleh bermain politik juga di sekolah. Jadi ke mana kita nak bawa Undi 18 ini sebenarnya? Sedangkan di sekolah, orang politik, macam saya contoh nak buat program berpolitik di tingkat tanam, tidak dibenarkan masuk lagi untuk berpolitik secara terus. Sedangkan pengundi itu ada dalam tingkat tanam. Adakah kita belum bersedia? Tidak lagi. Jadi, anak-anak muda pada hari ini, mereka didedahkan dengan proses pilihan raya PRU yang ke-15. Rupa-rupanya ini kesannya bila mereka mengundi mengikut kepada populariti. Akhirnya yang terjadi pada negara pada hari ini, lepas pilihan raya pun masalah tak selesai. Sebelum pilihan raya pun tak selesai. Hari ini adanya kerajaan, ada lagi kumpulan yang nak menjatuhkan kerajaan. Anak-anak muda, Undi 18, pengundi-pengundi baru ini, lihat bahawasanya jangan jadikan pengundi-pengundi ini sebagai tikus makmal. Sepatutnya kita sebagai pemimpin pada hari ini, terutamanya peringkat nasional, kena tunjukkan kepada Undi 18 bahawasanya ini adalah pilihan rakyat. Jangan ada lagi nak tubuh atap, jangan lagi ada nak gulingkan kerajaan. Kalaulah kita nak mematangkan Undi 18, pengundi-pengundi 18, ahli-ahli politik terutama Perikatan Nasional kena berikan, tunjukkan kematangan kepada pengundi-pengundi 18 supaya PRN kali ini ataupun PRU yang akan datang, mereka mengundi bukan berdasarkan populariti tetapi realiti. Baik, saya nak recap sikit masa live dengan Papa Gomo hari itu. Betapa kalau kita nak tengok betapa rentannya kumpulan ini apabila dibawa naratif Zahid tipu yang di-Pertuan Agong, kemudian dibawa satu naratif oleh kerana UMNO dilihat meninggalkan perjuangan, menggadai prinsip, dah duduk bersama dengan JP, kita semua kena sokong PN. Jadi naratif-naratif seperti ini dengan mudah jadi lontar, dan akan umpan ini akan banyak dimakan oleh mereka yang tidak mempunyai literasi politik. Komen. Baik, saya nak tukarlah, bukan Papa Gomo, Gomo Papa.
mereka hanya bermain. Bukan Papa Zola. Saya Papa Zola. Mereka hanya bermain sentimen politik kebencian. Zahid jilat DAP. Kenapa DAP bersama dengan UMNO? Secara logiknya, kerana Perikatan Nasional tu. Jikalah Perikatan Nasional menerima titah tuanku yang daripada Tuan Agong, UMNO tak akan bersama dengan DAP. Yang bersama dengan DAP adalah PAS dan Bersatu. UMNO kena buat pilihan. Hendak ataupun tidak, UMNO kena buat pilihan selepas kesombongan daripada Perikatan Nasional. UMNO kali ini berada di tengah-tengah. Pilih kiri kena, pilih kanan kena. No Anwar, no DAP, no Bersatu. Pilih DAP, gadai prinsip kerana kita lawan no DAP, no Anwar. Pilih Bersatu, gadai prinsip juga kerana kita sebut no Bersatu. Jadi pilih DAP pun kena, pilih Bersatu pun kena. Jadi hari ini, besarnya tugas UMNO untuk menyelamatkan, bukan menyelamatkan parti saja, menyelamatkan negara. Papa Gomor kena faham macam ni. Menyelamatkan negara, bukan nak menyelamatkan Zahid Hamidi, bukan nak menyelamatkan pemimpin-pemimpin UMNO itu sendiri. Kalau nak menyelamatkan Zahid Hamidi, kalau saya lah Presiden UMNO ketika itu, saya bubarkan UMNO. Selamat kes saya. Saya tak kena dakwa, saya tak kena ugut di mahkamah dan sebagainya. Saya boleh bercuti di luar negara. Sebab apa Zahid Hamidi kena hari ini bertubi-tubi? Kerana kedegilan dia untuk menyelamatkan parti. Kalaulah Zahid Hamidi itu seperti pemimpin-pemimpin UMNO yang lain, sudah terkubur UMNO itu sendiri. Sebab kita kena jelas bahawasanya tertubuhnya Bersatu adalah untuk menggantikan UMNO. Tertubuhnya Bersatu untuk menggantikan UMNO. Takkanlah kita nak bantu Bersatu untuk menguatkan UMNO. Tak logik lah Papa. Hari ini kita ada satu pasukan bola sepak. Saya pilih pasukan Kelantan. Mungkin YB pilih Johor. Datuk Mahfuz pilih Kedah. Kelantan sekarang ini berhadapan dengan pelbagai masalah. Takkanlah saya nak buang pengurus bola sepak Kelantan, saya kena sokong pasukan JDT. Takkanlah saya nak buang pengurusan bola sepak Kelantan, saya kena sokong Kedah. Tak logik lah. Kalau betul kita nak menyelamatkan UMNO, kita datang walaupun UMNO sakit, datang rawat. Kalau kita sakit, bila kawan datang melawat kita, demam berkubah. Tapi kalau kita sakit, kita bagi lagi keris, kita bagi lagi pisang, makin sakitlah orang itu. Jadi UMNO sekarang ini memerlukan rawatan. Rawatan itu perlu daripada kita semua. Yang menjadi jururawat, yang menjadi doktor, yang menjadi tukang tolak kerusi. Jadi kenapa kita pilih untuk membantu menguatkan UMNO dengan bergayut kepada parti lain? Tak logik tu. Tak logik sama sekali. Jadi hari ini naratif kononnya Zahid tipu Agong, sebenarnya Perikatan Nasional sedang menipu rakyat Malaysia. Perikatan Nasional menipu rakyat Malaysia kerana mereka kata apa? Itu bukan titah, itu cadangan. Saya nak bagi tahu kepada pemimpin-pemimpin Malaysia yang tak faham bahasa Melayu. Jika Allah, firman daripada Allah, apa kata dalam Al-Quran firman daripada Allah, firman. Kalau Rasul ataupun Nabi, sabda. Apa yang diucapkan oleh Nabi dikira sebagai sabda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui Abi Hurairah. Kalaulah daripada agung ataupun raja, ia dikenali sebagai titah. Apa ucapan daripada raja itu adalah titah. Kalau saya orang Kelantan, maksudnya loyak. Kalau Terengganu, kabo. Kalau Kedah, habak. Datuk Mahfuz, habak mai. Bagi tahu apa? Cadang apa? Kita kena jelas bahawasanya, hari ini UMNO menyelamatkan negara bangsa daripada tergantung dalam tempoh 4 hari tanpa Perdana Menteri dan tanpa kerajaan. Dan UMNO
adalah parti yang menjadi satu ayam tambatan untuk memastikan kita berkerajaan ataupun kita dalam keadaan tunggang langgang. Terima kasih. Okey, terima kasih, Wan. Baik, saya nak tanya kepada Dato' Mahfuz. Dalam persiapan kita membina satu ketumbukan yang padu untuk kita masuk dalam pilihan raya ini, mungkin Dato' sendiri melihat reaksi apa yang berlaku di negeri Kedah khususnya. Bukan mudah untuk kita memujuk ahli-ahli UMNO untuk menyokong calon-calon kerajaan perpaduan kerana dalam 19 buah parti yang membentuk buah gabungan ini, hanya dua parti saja yang menjadi bualan tiap-tiap hari yang diratib siang malam, iaitu UMNO DAP, UMNO DAP, UMNO DAP. Jadi tidakkah Datuk rasa sepatutnya dengan ada gabungan 19 buah parti ini, kita mampu memberi sesuatu fight yang jauh lebih hebat daripada kita terpaksa melayan titik bengik dan memujuk hati yang kadang-kadang saja dimainkan melalui persepsi-persepsi di luar. Komen, ya, Datuk. Terima kasih. Kami di Kedah ni agak ada sedikit kelebihan daripada negeri lain. Kerana gerakan antara PH dengan BN dan juga dalam gabungan perpaduan ni, kami bermula selepas daripada terbentuknya kerajaan perpaduan. Iaitu kerana ada pilihan raya di Padang Serai. Walaupun dari segi pelaksanaan itu agak di hujung apa nama tempoh kempen itu, mungkin kita pemimpin di atas ni sedang cari satu formula bagaimana nak menyelesaikan masalah penarikan calon daripada amanah di Tioman dan calon Barisan Nasional di Padang Serai. Tetapi kita telah memulakan, walaupun saya agak sedikit terkejut dengan kekalahan orang kata 31,000, ya, saya terima lah. Tetapi saya terpaksa bangkit kerana sebagai seorang ketua kepada PH pada waktu itu untuk menunaikan tanggungjawab bagi menghadapi pilihan raya di Padang Serai. Jadi di situlah bermulanya titik permulaan kepada gerakan gabungan jentera perpaduan ini, walaupun berlaku di penghujung. Pada waktu itu saya mulakan perbincangan dengan Datuk Jamil Khair sebagai pengurusi barisan dan juga pengurusi UMNO negeri, dan memang saya tahu bahawa ada masalah kepada UMNO. Selalu saya guna istilah geli. Dia geli. PH pun dia geli juga dengan UMNO. PH pun geli dengan UMNO. UMNO pun geli dengan PH. Tapi saya kata makan asam ni banyak, hilang geli. Hilanglah meloya aku. Hilanglah meloya. Sebab geli ni kadang-kadang ada banyak geli seronok, geli. Geli melugai. Tapi alhamdulillah lah, maknanya walaupun kita tidak berjaya mencapai satu tahap undi yang besar pada waktu itu, tetapi cukup untuk kita melakukan satu permulaan, dan permulaan itulah yang akhirnya membawa kepada kelangsungan menghadapi pilihan raya pada kali ini. Kami telah memulakan dengan satu pertemuan perbincangan awal saya dengan Datuk Mahathir Khalid dan sebagainya. Kemudian saya pergi ke rumah dia dan kami berbincang macam mana ke arah untuk menggerakkan usaha-usaha ini, dan akhirnya kita bawa kepada satu pertemuan perbincangan mesyuarat kita bentuk, kemudian kita bawa kepada program suai kenal antara pemimpin-pemimpin di bahagian ataupun di parlimen ini dalam satu majlis bersama dengan majlis berbuka puasa dan sebagainya, sampailah kepada beberapa program convention perpaduan di peringkat negeri Kedah kita lakukan. Dan akhirnya sekarang ni saya tak nampak lagi ada isu yang boleh berbangkit kerana DAP. DAP bertanding dua kerusi di Kedah. Apa nak cakap je? Saya tak fikirlah UMNO bahasa Allah. Ini terkejut ni DAP ni. DAP bertanding dua kerusi. Kalau dia menang pun dua kerusi tu jelah. Dan sememangnya sebelum ni pun dia menang dua kerusi. Memanglah 100%. Kalau dia bertanding dua kerusi, dia menang dua kerusi, 100%. Tapi apa perlu ada ketakutan kita? Jadi saya tak fikir ada orang Melayu yang nak takut kepada DAP. Di Kelantan tak ada pun DAP. Di Terengganu tak ada pun. Adalah DAP tapi tak ada lah nak bertanding. Apa yang nak dilihat dengan satu naratif bahawa Melayu terancam, Islam tergugat? Jadi setiap kali pilihan raya kita bermain dengan isu ini. Saya masih ingat sebelum pilihan raya ke-14 dulu, satu forum di Hotel Sri Malaysia Al-Ustaz, saya, Tun Mahathir,
YB Hanayo. Pada waktu itu dia speaker di Orang Negeri Selangor, dan bekas ahli parlimen Alustang Gui, yang sebelum ini. Kami berempat berforum pada waktu itu, pada awal belum lagi terbentuknya Tun Mahathir ini dengan satu parti. Itu Parti Bersatu pada waktu itu. Jadi timbul isu DAP ini, isu DAP. Orang bertanya kepada Tuan, pasal apa Tuan boleh bersama dengan DAP sekarang? Dulu kata DAP ini hantu raya lah apa semua, seolah hantu yang mengusik kehidupan orang Melayu ni, takut. Jadi kata, takkanlah saya nak pergi puji DAP. Kita lawan DAP. Dia kata, takkan saya nak pergi puji DAP. Sudah tu dia kata, kita kena create satu isu untuk menakutkan orang ramai kepada DAP dan menakutkan orang ramai kepada siapa-siapa saja yang dengan DAP. Pada waktu itu, pah lah jadi bangsa. Jadi maknanya, cerita kata DAP ni hantu ni, kita yang reka. Tiba-tiba kita percaya yang bawa dia berhantu suruh. Saya cuba nampil lah. Jadi saya percaya lah hari ini ni tak timbul lah isu tu. Tak timbul lagi isu tu kerana kita melihat kepada view yang lebih besar. Sebab itu jiwa besar pemimpin-pemimpin UMNO, BN, pemimpin Pakatan Harapan dan pemimpin GPR dan GRS selepas pilihan raya, kita tak fikir lagi soal parti kita. Masa pilihan raya tu, ya, saya fikir PH, Datuk fikir soal UMNO, Barisan Nasional. Betul, itu betul. Saya, Datuk Zahid Hamid ni memang kita berlawan pada waktu itu. Tetapi selepas pilihan raya, bila tak ada siapa yang boleh membentuk kerajaan, akhirnya apa lagi yang kita boleh buat? Apa formula untuk nak bina negara ini? Tak ada satu formula. Ada orang marah kepada saya dan juga kepada pemimpin Amanah pada waktu itu. Kenapa pergi dengan UMNO? Saya kata, apa lagi formula penyelesaian kepada masalah masa depan negara kita? Akhirnya jiwa besar kita itulah mengenepikan soal kepentingan parti dan juga peribadi. Yang kita lihat ialah kepentingan negara dan rakyat. Kalau tidak, mungkin sampai hari ini tak ada kerajaan. Kalau masing-masing duduk fikir soal parti. Jadi insyaAllah bagi saya, bahawa saya sangat penuh yakin dengan kerjasama di Negeri Kedah ini yang kami lakukan dengan menerapkan budaya yang lebih baik, yang lebih sihat kepada masyarakat dan rakyat di Negeri Kedah ini, insyaAllah kita akan menang. Walaupun Sanusi dia boleh ketawa, dia kata PH boleh berangan. Bila saya kata confident menang 16 kerusi, dia kata dia akan menang 31 dari 36 kursi. Jadi kita PH boleh berangan lah. Saya nak sebut apa? Saya bukan berangan. Saya bercakap berasaskan kepada numbers, berasaskan kepada keputusan pilihan raya baru-baru ini. Keputusan pilihan raya baru ini berasaskan kepada angka, fakta. Maknanya fakta, saya bercakap atas realistik. Kalau saya bercakap macam dia, dia bercakap dalam bahasa bombastik. Bombastik, dia kata ya, 36 kita menang 30-31. Saya boleh sebut kalau saya nak bercakap soal bombastik, dalam bahasa bombastik, saya kata saya akan menang 29 kerusi. Tidak, saya bercakap bahawa realistiknya berasaskan kepada numbers ialah 16 kerusi. Saya pun yakin insyaAllah kalau UMNO, Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan mampu untuk bawa balik saja 10% daripada pengundi yang lari daripada kita pada pilihan raya yang lalu, insyaAllah kita akan mampu untuk ambil alih. Kalau Datuk punya keyakinan 16 daripada 36 kursi, ya, kita hanya memerlukan 3 kursi, ya, untuk membentuk simple majority, ya, di Negeri Kedah. Baik, itu di atas kertas. Tetapi realitinya, Datuk Imran, hari ini, sebab itu kami mengesan setiap hari mesti UMNO ini dimomokkan dengan UMNO berpecah, ahli UMNO tak suka dengan presiden parti. Ada orang yang ditaja untuk membalun presiden setiap hari. Kita tengok ada kenyataan-kenyataan dalam media. Jadi ini semua hanya untuk memberi gambaran bahawa UMNO berada di satu titik yang lemah dan sukar untuk bangkit dan dipulihkan. Sedangkan di pihak pengkaji sains politik, mereka melihat pilihan raya negeri kali ini akan mencatat keputusan yang mampu mengejutkan Perikatan Nasional hanya dengan cara ahli UMNO bersatu padu bangkit memberi undi yang tidak berbelah bagi kepada UMNO. Komen, Datuk. Terima kasih, Datuk. Secara realistiknya ataupun realiti di peringkat akar umbi di bawah ini, sudah pasti apabila dilihat berlaku pergeseran dan juga perbezaan pendapat yang begitu ketara
khususnya di kalangan pemimpin-pemimpin yang masih lagi di dalam UMNO Barisan Nasional, tentang yang masih lagi berbahas ataupun berbicara tentang keputusan-keputusan yang telah kita lakukan, termasuklah kita berada dalam gabungan kerajaan perpaduan ini. Jadi ini yang akan digunakan oleh pihak Perikatan Nasional sebagai aim point mereka untuk mereka menekan dan juga memberikan persepsi yang salah tadilah. Dan saya juga berpendirian bahawa sebenarnya tak ada sebab untuk UMNO dan juga Barisan Nasional kalah dalam gabungan kerajaan perpaduan ini dengan kerjasama Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Sekiranya kita semua yang masih lagi setia dan juga yakin dalam parti ini, kita bercakap dengan laras bahasa dan juga semangat yang sama. Kita tak boleh ada lagi perbahasan-perbahasan di dalam parti seperti yang dah katakan tadi, yang memberikan tomahan, lemparan kata-kata dan juga pendirian yang tidak benar kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden sebagai contoh. Ada pemimpin-pemimpin yang masih lagi menyerang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden sendiri. Jadi ini sebenarnya tak wajar dan juga tak boleh kita lakukan, kerana ini sebenarnya akan melemahkan parti kita. Sewajarnya kita hari ini kena bergerak ke hadapan. Siapa juga yang tak bersetuju dengan parti ini masih lagi menggunakan naratif bahawa UMNO ini hari ini berada di landasan yang salah, membuat keputusan-keputusan yang salah, dan perkara itu semua diletakkan tanggungjawabnya kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden. Saya suka macam Wan Mahusin bagi tahu tadi. Sebenarnya kalau tak kerana pendirian, conviction dan juga tekad Yang Amat Berhormat Presiden selepas PRU yang ke-14 ataupun pada tahun 2018 yang lepas, semestinya parti kita ini mungkin macam Saudara Wan Mahusin cakap, mungkin dah terkubur kalau Datuk Seri Ahmad Zahid ingin mengambil jalan mudah. Ingin mengambil jalan mudah mengikut telunjuk dan juga kehendak Tun Mahathir pada ketika itu untuk membubarkan UMNO. Jadi apa yang berlaku kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden ini adalah kerana ketegasan beliau untuk memastikan kelangsungan dan juga parti UMNO yang punya sejarah panjang ini, yang punya kegemilangan ini, untuk terus memberikan khidmat dan juga kekal relevan dalam negara kita. Jadi ini kita kena lihat dan juga kita kena nilai. Kita jangan dengar sebelah pihak. Kerana pihak-pihak yang berada dalam Perikatan Nasional itulah yang memberikan tekanan kepada kita ketika 22 bulan kerajaan Pakatan Harapan 1.0. Pada ketika itu, Perdana Menteri adalah daripada Bersatu, Tun Mahathir. Menteri Dalam Negeri daripada Bersatu juga, Tan Sri Muhyiddin. Dan mereka ini yang menekan UMNO Barisan Nasional. Sehingga pemimpin-pemimpin kita diheret ke mahkamah dengan pertuduhan politik Bosco, Datuk Seri Najib dan juga yang lain-lain. Apa lagi? Kita ada sehingga parti kita ni, UMNO ni, yang punya banyak jasa, termasuk kepada mereka yang ada dalam Perikatan Nasional khususnya Bersatu, yang mereka menjadi mendapat peluang, nikmat dan juga banyak perkara daripada UMNO apabila mereka masuk Bersatu ketika PH 1.0. mereka nak lihat UMNO ni sampai haram dan sebagainya. Ini bukan datang daripada Pakatan Harapan. In fact, baru-baru ni di pelancaran jentera Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan di Negeri Selangor, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa pada ketika itu ada pihak dalam kerajaan Pakatan Harapan 1.0, yang mana mereka itu ada dalam Perikatan Nasional pada hari ini, yang mahukan UMNO ini diharamkan. Dan kenapa hari ini kita dalam UMNO dan juga Barisan Nasional masih lagi nak mengangkat, masih lagi nak mendokong pemimpin-pemimpin yang ada dalam Perikatan Nasional yang pada ketika itu mereka nak mengharamkan UMNO itu sendiri, sedangkan mereka berasal daripada kepimpinan dan juga diangkat dalam UMNO Barisan Nasional. Begitu juga pemimpin-pemimpin yang kemudiannya masuk dalam Perikatan Nasional selepas PRU yang ke-15. Ada beberapa tokoh-tokoh kepimpinan, tak kurang juga tokoh-tokoh kepimpinan daripada Negeri Selangor, yang hari ini memberikan gambaran bahawa mereka keluar dan juga tidak bersetuju dengan UMNO Barisan Nasional ni. Sekali lagi, tanggungan itu diletakkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden. Mereka tidak pula melihatkan bahawa sebenarnya inilah kepentingan mereka secara peribadi. Kalau itu semata-mata diletakkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden, kenapa dalam ucapan, dalam kempen, dalam perbincangan dan juga perbahasan mereka di pentas Perikatan Nasional,
secara konsisten ingin mengalahkan UMNO. Ini bukannya mengalahkan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Mereka mengalahkan UMNO sebagai sebuah parti. Kalaupun marahlah, katalah betullah marah tersebut kepada Datuk Seri Presiden semata-mata kenapa berkempen seluruh Malaysia ataupun seluruh Islam ingin mengalahkan UMNO, kalau masih lagi sayang dan juga cintakan kepada UMNO Barisan Nasional. Hari ini mereka bercakap di pentas Perikatan Nasional dan juga nak mengalahkan UMNO. Jadi ini sepatutnya rakyat dan juga kawan-kawan dalam UMNO khususnya melihat bahawa mereka ini ada kepentingan peribadi. Ini bukannya soal kepentingan untuk membina negeri ataupun negara. Ini lebih kepada peribadi. Saya yakin dan percaya ini lebih kepada peribadi, kerana kalau melihat kepada kepentingan negeri dan juga negara, perkara ini takkan didendangkan dan juga tidak berlaku sebegitu. Termasuk juga sentimen macam awal tadi Datuk bagi tahu berkenaan Datuk Seri Najib. Siapa sebenarnya yang mengheret Datuk Seri Najib, yang tuduh dia dengan puluhan pertuduhan di mahkamah sehingga beliau dimasukkan ke penjara? Siapa yang menjadi kerajaan pada ketika itu? Siapa yang berada di dalam puncak kuasa yang menyebabkan Datuk Seri Najib Tun Razak ni masuk ke dalam penjara? Ini adalah mereka yang berada dalam Perikatan Nasional sekarang. Kita di sini yang bermati-matian mempertahankan Datuk Seri Najib, dan mereka juga dulu yang mengatakan Datuk Seri Najib ini dituduh kerana atas tuduhan politik dan sebagainya. Tapi apabila sebahagian daripada kita yang berada di puncak kuasa membenarkan bahawa Datuk Seri Najib yang lepas tu bukannya dituduh kerana tuduhan politik pula, kerana sepatutnya pada kita itu kalau ada tekad dan juga keikhlasan, perkara ini dah selesai. Datuk Seri Najib tidak akan dimasukkan dalam penjara. Tapi apa pun, perkara dah berlaku. Sebagai seorang peguam, saya harus menghormati keputusan mahkamah, dan kita harap ada ruang yang ada ini digunakan sebaiknya untuk memberikan satu keadilan kepada Datuk Seri Najib dan juga kepada semua barisan kepimpinan yang melalui satu proses yang begitu kritikal dalam tempoh-tempoh penggal yang lepas. Baik, kalau kita masih ingat Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau melahirkan kekesalan yang amat apabila melihat tingkah laku sebahagian daripada ahli-ahli UMNO yang menggunakan alasan yang sangat dangkal hanya untuk membuat justifikasi mengalihkan undi dan sokongan mereka kepada Perikatan Nasional. Jadi kita orang yang berada di dalam bangunan ini, kita serulah kepada ahli-ahli UMNO supaya rasional. Sekarang ini masa untuk merasionalkan diri. Bukan kerana kita tak sayang kepada Datuk Najib. Semua due process, judicial process telah pun selesai. Sekarang ini kita bergantung kepada budi bicara ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda. Terserah kepada Seri Paduka Baginda. Ya, jadi mereka memang suka untuk kita ahli-ahli UMNO atau penyokong Datuk Najib untuk melahirkan protes dan sebagainya. Baik, Wan Mausin, soalan yang saya nak tanya seterusnya, saya melihat bila kita meninjau sentimen pengundi di Pantai Timur dan juga di Kedah, khususnya di mana PAS begitu kuat mencengkap, mereka menggunakan satu naratif Melayu Islam. Dan sekarang ini mereka bagi satu analogi yang mudah. Mu nak air ke mu nak Islam? Mu nak jala atau mu nak Islam? Jadi sekarang ini kita melihat satu pola pengundian yang agak berbeza pada PRU ke-15. Kalau dulu mereka balik ke kampung halaman di Pantai Timur, mereka bagi tahu mak ayah supaya jangan tukar kerajaan. Sekarang ini mak ayah yang ada di Kedah, Kelantan, Terengganu, saya difahamkan polanya berubah. Mak ayah nak tukar dah. Anak-anak pula bagi tahu mak jangan tukar. Kerana kalau tukar nanti Islam Melayu terancam. Komen Wan Mausin yang datang daripada Kelantan. Baik. Sebelum saya komen berkaitan dengan Melayu Islam ni, saya nak bagi satu, nak mengembalikan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa ketika pergaduhan empat kabilah untuk mengangkat batu Hajarul Aswad.
bagaimana kepintaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan permasalahan ini dengan membentangkan serban dia, letakkan batu Hajarul Aswad. Empat kabilah yang bertelaga ini angkat pegang penjuru, betul tak? Pegang penjuru dan angkat. Itu cara Islam menyelesaikan masalah di dalam pertelingkahan ataupun percakaran. Sama juga dengan politik Malaysia pada hari ini, bagaimana dulu Yang Maha Mulia Tuanku Yang Dipertua Agung ingin menyelesaikan keputusan tergantung pilihan raya ke-15 baru-baru ini. Yang mana Tuanku panggil semua pemimpin-pemimpin parti untuk bentuk kerajaan perpaduan. Yang tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maksudnya kita ni orang-orang yang beriman ni semua bersaudara. Jadi satukanlah kita di dalam sebuah kerajaan yang dinamakan kerajaan perpaduan. Jadi minta kepada Tan Sri Mujahid Yassin, Haji Hadi, minta kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, minta kepada Datuk Seri Zahid Hamidi, minta tubuhkan kerajaan perpaduan. Dan ini impian dan cita-cita kita sebagai rakyat Malaysia, dan saya sebagai orang anak muda pun ingin melihat pemimpin-pemimpin kita bersatu walaupun tidak melalui pilihan raya, tetapi dengan keputusan pilihan raya itu dah buka peluang kepada Malaysia untuk menerima baik buruk pemimpin-pemimpin yang ada. Tetapi tindakan Tan Sri Mujahid Yassin sebenarnya yang menggagalkan cita-cita seluruh rakyat Malaysia. Bukan sahaja PKR, bukan sahaja UMNO, bukan sahaja DAP. Semua rakyat mengharapkan kerajaan Malaysia ada kesatuan politik yang mana boleh menguruskan masalah rakyat. Kerajaan perpaduan mana ada pembangkang? Siapa yang memilih nak jadi pembangkang? Siapa? Perikatan Nasional. Kalaulah Perikatan Nasional nak jadi pembangkang, terimalah hakikat satu penggal ini bagi kepada kerajaan perpaduan. Sebab anda yang memilih untuk jadi pembangkang, bukan rakyat. Kalau UMNO buat keputusan, oh UMNO tak minta pandangan akal umbi. Tansi Anwar Musa kata, oh ini keputusan Zahid, bukan keputusan akal umbi. Lah, Tansi Muhyiddin Yassin tanya ke akal umbi dia untuk tak nak jadi kerajaan? Haji Hadi pernah tanya ke akal umbi dia untuk dia tak nak jadi kerajaan? Mereka pun tak tanya kenapa Zahid Hamidi sahaja yang perlu dipersalahkan. Kadang-kadang UMNO ni rosak kerana presiden, tukar presiden. Saya nak bagi tahu kepada ahli PAS, penyokong PAS, Perikatan Nasional, UMNO dah berapa kali tukar presiden, kamu tak undi juga UMNO. Haji Hadi sampai ke hari ni tetap presiden. Kenapa penyokong-penyokong PAS duduk desak UMNO tukar presiden, sedangkan yang patut ditukar adalah Haji Hadi? Mengelirukan rakyat, mengkafirkan umat Islam, menyebabkan politik jadi huru-hara. Hari ini undi DAP wajib, esok jadi lawan DAP. Musuh Allah betul dah mu ni. Musuh Allah. Jadi bila bersama dengan DAP, kalau PAS bersama dengan DAP, tahalusiasi bunyara. Bila UMNO bersama dengan DAP, barwa. Kenapa benda ini perlu berlaku di dunia politik yang moden? Kita nak mematahkan Undi 18 tapi Haji Hadi sendiri pun tak matang. Kita dikelilingi dengan setan bisu lah. Dia yang bisu. Dia yang setan tak pergi parlimen pun. Betul tak? Kesalahan seringkali diberikan kepada UMNO DAP. Kalaulah kita nak jadi bomoh, nak merawat orang derasuk hantu, bomoh kena pergi jumpa orang masuk hantu. Jangan nak buat secara maya, tarik tak, kena pergi pegang. Kalau kita rasa takut pada DAP, kita jumpa dengan DAP. PAS pernah jumpa DAP? Masa berpeluk hari tu, sayang ketat-ketat. Bila dah bercerai ni, dia cerita habis apa dalam kain. Masa sting dulu tak ingat dunia. Oh, DAP lah pejuang bangsa. DAP lah. Kalau lingkungan dulu aja pemimpin-pemimpin kata apa? Umar Abdul Aziz. Sampai macam tu sekali. Habis bila kita dah bersama dengan DAP, barwa. Bagi saya itu adalah politik sampah yang diamalkan oleh Perikatan Nasional Bersatu dan PAS. Okey, baik. Saya terima Melayu Islam. Saya tak. Saya
tak yakinlah kalau PAS nak memperjuangkan Melayu. Sebab Mahathir dulu sekular, liberal, Asabiah. Ada ayat apa dia tu? Allah tak ingat ayat dia tu. Bukan dalam kurunganku orang yang mengamalkan Asabiah. Haji Hadi bagi tahu. Kafirnya Melayu dulu, kafirnya UMNO sebab kamu pertahankan perlembagaan penjajah. UMNO mengangkat bangsa. Tiba-tiba hari ini PAS mengangkat Tun Dr. Mahathir untuk mengangkat martabat Melayu. Eh, orang PAS, penyokong-penyokong PAS, kamu tak rasa diperbodohkan ke? Kamu tak rasa ke bahawasanya Haji Hadi pada hari ini memutar belik fakta? Adakah Haji Hadi pada hari ini betul-betul nyanyuk ataupun buat-buat nyanyuk? Cuba persoalkan. Jangan kita jadi anak seluang yang hanya pandai makan tahi. Siapa Presiden PAS gelarkan kamu seluang? Siapa pemimpin PAS gelarkan kamu ni kubang? Kebang? Adakah kamu ini terlalu tasuk hasil minum air kaki siapa begini? Tolonglah. Melayu tetap Melayu, Islam tetap Islam kerana perlembagaan yang kamu tentang dahulu. Ingat Ajadi, kamu tentang perlembagaan kerana perlembagaan itu adalah perlembagaan penjajah. Tapi hari ini Melayu dan Islam ada dalam perlembagaan. Tolong sedar sikit orang tu. Marah saya. Tolong sedar. Yang jaga Islam, yang jaga Melayu bukan PAS. Yang jaga Islam adalah perlembagaan dan duli yang maha mulia Tuanku yang dipertua agung dan raja-raja di setiap negeri masing-masing. Kalau PAS jaga Islam, berapa ramai yang diislamkan oleh PAS? Berapa ramai? Yang ramai yang dikafirkan oleh PAS. Mana Islam yang dia jaga? Bantu buat satu fatwa, buat dalil. Kalau rakyat susah, mana air kan, mana Islam? Tak cerdik pemimpin macam tu. Kalau lah kamu boleh soal, nak air kan, nak Islam? Ni rakyat nak soal ni. Mu nak mesedih ke, mu nak Islam? Mu nak gaji ke, mu nak Islam? Mu nak jawatan ke, mu nak Islam? Lepas tu, apa kesudahannya? Adakah kita nak ratik benda ini selalu? Nak Islam, nak Islam. Eh, bagi saya tu, saya tak boleh nak pilih lah Islam ni. Saya tak boleh nak pilih lah. Sebab saya dah pilih. Dan saya tak pilih pun. Sebab ditentukan. Keluar itu, bapa azan. Allah Akbar, Allah Akbar. Azan dah. Dah cukup 18 tahun. Tak pernah ditanya, eh anakku, dah cukup 18 tahun nak kafir kan nak Islam? Pergi ke pejabat pendaftaran negara. Tak pernah ditanya pegawai tu nak memperbaharui akad pengenalan sudah cukup 12 tahun. Eh, 18 tahun. Adik nak tukar ke Islam ke kafir? Tak ada pernah ditanya. Tapi bila sampai pilihan raya, mau nak kafir kan mau nak Islam? Haji Hadi punya pukulan. Islam ini adalah ketentuan bagi kita. Oleh kerana kita dah pilih, sekarang ini buat apa kita nak pilih lagi? Sekarang ini kita dah tahu kita Islam, bagaimana kita nak membawa Islam ke hadapan? Bagaimana kita nak modelkan Islam itu? Benar-benar Islam. Kalau ekonomi di Kelantan, kita nak tunjukkan ini ekonomi Islam. Ini ekonomi Islam ni, di Kelantan. Kaya raya, maju, perkasa, kuat, hebat. Semua di Kelantan. Sebab inilah contoh kita gunakan Islam. Ini cara kita pengurusan kebersihan itu sebagai daripada iman. Ini di Kelantan ni. Sampah berselerakan lagi. Malu di AP. Allah. Kalau di AP boleh pas sebut Allah. Dia sebut. Islam yang Kelantan. Kebajikan lebih Pulau Pinang. Kebersihan lebih Pulau Pinang. Sebab itu saya kata PAS ini bukan guna Islam. PAS tunggang Islam. Yang guna Islam Jepun. Betul tak? Itu cara Islam tu yang digunakan oleh Jepun. Tapi di Kelantan yang ditunggang oleh PAS. Yang guna Islam tu Yahudi tu. Daripada ayat Al-Quran bagaimana cerita binatang akhirnya jadi kapal terbang. Itu yang diambil daripada Islam.
Tapi kita hanya tunggang, 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 tunggang. Kalau saya nak cerita panjang berkaitan dengan tunggang ni, saya cukup-cukup kecewa lah. Anak-anak muda, tolong kita kembali berpaksikan Islam. Anak muda kata apa? Eh, kalau PAS tu tak betul, takkanlah ramai sokong PAS. Ya, betul. Ayah PAN, kita kata sesat pun ramai pengikut ya. Terima kasih. Okey, terima kasih Wan Mahfuz. Baik, saya tanya kepada Dato' Mahfuz. Kita kembali ke Kedah. Kedah ni saya nampak dia agak istimewa. Kerana difahamkan, walaupun mempunyai Yang Berhormat Menteri Besar yang sebegitu karakternya, saya difahamkan bahawa rakyat Kedah okey dan boleh terima perwatakan seperti itu untuk menerajui negeri. Dan sekali lagi, bagi kami yang berada di luar negeri-negeri yang dikuasai oleh PAS, kita melihat apakah tidak ada naratif selain daripada Islam yang boleh dimainkan untuk menggoyang, membelai emosi rakyat untuk mereka menyokong. Apakah tak ada, kita tak dengar manifesto untuk apakah dasar fiskal, apakah dasar monetary, apakah dasar ekonomi, apakah pendekatan untuk memajukan negeri, food security, benda tu tidak dibahas oleh PAS. Tapi mereka hanya dari dulu hingga kini, Datuk juga sebahagian daripadanya, once upon a time, membahas hanya satu bidang saja, iaitu Islam. Apa sebenarnya yang berlaku tu? Ya, dari segi watak Menteri Besar, kata orang boleh terima. Iyalah, saya akuilah, maknanya kadang-kadang orang Kedah ni dia ada jenis orang nak kata orang lolak sikit apa semua tu. Ada memang ada lah cara bercakap dan sebagainya. Tetapi untuk dalam konteks politik, dalam nak membina seorang pemimpin, masyarakat dan rakyat harus memahami bahawa yang kita nak ialah pemimpin, dia bukan seorang hero. Bukan kita nak seorang yang hero, seorang jaguh dalam berkata-kata ataupun berani lawan dengan orang dan sebagainya. Tapi yang kita nak bina ialah pemimpin. Pemimpin ni mestilah berasaskan kepada keilmuan, berasaskan kepada akal yang baik untuk berfikir, memberikan apa idea untuk nak bina, nak membangunkan negeri dan rancangan. Tetapi ini sedikit ada kelemahan, dan saya tidak melihat itu sebagai satu kayu ukur yang jelas yang menunjukkan orang Kedah ini terlalu terpengaruh dengan apa yang dibawa oleh Sanusi. Itu satu benda yang bagi saya bahawa dia mungkin terperangkap pada waktu itu, terperangkap, terpukau dengan politik-politik hasutan adu domba yang menakutkan, yang menggerunkan masyarakat pada waktu itu. Dan mungkin juga pada waktu itu kerana pada waktu itu PH sendiri pun menyerang BN pada waktu itu, dan sebelah PN pun menyerang BN. Jadi pada waktu itu mungkin ada ahli-ahli UMNO, dia tak boleh nak berfikir pada waktu itu, takkan nak datang nak menyokong PH. Jadi akhirnya dia pergi kepada PN lah, dia nampak untuk lari. Jadi ini saya lihat bahawa dia hanya bersifat sementara. Selepas daripada kita membentuk kerajaan melalui gagasan naratif perpaduan ini, akhirnya orang dapat membuka dia celik mata pada waktu sekarang ini. Jadi saya tak nampak bahawa ianya akan berkekalan seperti mana yang selalu dilaung-laungkan oleh Sanusi, melihat kesinambungan gelombang ombak pada pilihan raya yang lalu. Sebab bagi saya, tsunami bukan hari-hari datang. Ombak besar pun bukan hari-hari. Kalau ombak besar hari-hari, gelombang besar hari-hari, nelayan tak keluar ke laut lah. Kita pun tak makan ikan lah. Jadi begitulah dalam politik ni, dia bukan bergerak seperti sama daripada masa yang lalu dengan masa yang hari ini. Dan hari ini juga anak-anak muda sudah boleh berfikir, sebab undi anak-anak muda ni dia bukan bersifat undi setia kepada mana-mana pihak. Dia bukan hardcore politik pada parti. Dia bukan hardcore politik pada parti. Dia adalah seorang yang mempunyai jangkauan pemikiran yang berasaskan kepada knowledge politik, politik knowledge, politik yang berasaskan kepada ilmu. Bersama ilmu, pada penilaian. Jadi saya percaya bahawa mereka yang first time voters pada pilihan raya umum yang lalu, hari ini sudah ada perbezaan apabila dia melihat dengan
watak apa nama yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga kepimpinan dalam kerajaan perpaduan ini mengenepikan soal kepentingan parti masing-masing tapi melihat soal kepentingan negara dan rakyat, maka akhirnya mereka boleh menerima apa yang sedang dibawa oleh kerajaan. Dan hari ini juga mereka sudah melihat bagaimana apa nama Perikatan Nasional dan UMNO yang terpalit dengan apa nama kes-kes apa nama yang ada unsur-unsur rasuah dan sebagainya yang saya ingin membawa di dakwaan di mahkamah. Dan pas hari ini juga telah terbukti oleh mahkamah menggunakan wang untuk meraih undi. Dan yang peliknya pada itu dia tak nak meraih tu. Ini satu benda yang cukup pelik bagi saya. Bila orang tuduh dia apa nama rasuah, dia tak nak merayu. Satu benda yang cukup pelik. Kenapa PAS tidak mau merayu? Dalam budaya masyarakat kita ni, kalau dia dilihat baik, ya, orang watak baik, tiba dituruh buat jahat, dia akan bersumpah, dah aku tak buat. Orang Kedah selalu kata sumpah haram panah lintang, aku tak buat. Itu kan kek apa? Kek kentut, ya. Kek kentut dalam teksi, ya. Aku tuduh kata, ha, kentut lah. Dah, aku tak kentut. Taubat haram panah lintang, aku tak kentut. Sumpah, kata. Ya. Jadi akhirnya daripada teksi tu, bila semua dah turun, woi, orang kentut, orang tak bayar air. Woi, aku bayar air. Tak, dia kentut. Yang ni, mahkamah kata, haram ni duit. Dah, haram tak mau. Tak defend diri. Jadi satu benda yang sangat pelik. Sebelum itu, PAS selalu mendakwa. No, PAS bersih. Tidak. Siapa-siapa pun, mana-mana pemimpin, tidak dikaitkan dengan apa-apa isu rasuah. Tapi hari ini, rakyat boleh berfikir, kalau dia boleh menggunakan wang untuk meraih undi, dia juga boleh menerima wang untuk habuan politik dia daripada orang lain untuk menutup, untuk nak cover balik duit yang dia keluar kepada orang untuk meraih undi. Jadi inilah dia yang saya percaya bahawa masyarakat dan rakyat sudah boleh berfikir. Dan Kedah, Terengganu, Kelantan ni dia ada satu budaya politik yang sangat hebat. Itu di zaman almarhum Tok Guni Aziz hanya menang satu kursi, ya. Satu kursi itu pun dengan hanya berapa undi? Dua undi saja. Maknanya budaya orang Kelantan, saya pernah menganggap bahawa orang Kelantan ialah guru politik kepada rakyat Malaysia. Guru politik. Dia boleh menjatuhkan UMNO pada satu ketiga yang berkuasa mencengkam begitu kuat. Tetapi akhirnya dia boleh di bawah kepimpinan Tok Guru Din Aziz hanya satu kursi saja kelebihan pada waktu itu. Jadi saya melihat bahawa mereka lebih terbuka dengan budaya, dia ada satu budaya cah keting. Cah keting di Kelantan. Begitu juga dengan orang Kedah. Kerajaan Kedah ni adalah kerajaan yang dia memang begitu. Sekejap dulu pernah UMNO, BN. Kemudian datang PAS. Hanya sepenggal. Kemudian datang balik kepada UMNO, BN. Sekarang datang. Ini pun kerajaan yang ada ketika government sekarang ni yang ada pun bukan berasaskan kepada pilihan rakyat. Melalui proses pilihan rakyat. Ini melalui proses tebuk atap. Terengganu pun begitu. Saya percaya bahawa satu ketika dia pemerintah. Ini dulu saya tak ingat zaman siapa dulu sekali kan. Hanya berapa lama saja tempoh pada awal-awal. Kemudian mari satu zaman UMNO BN, kemudian mari Haji Hadi hanya satu penggal saja. Kemudian kalah. Jadi maknanya proses perubahan itu dia boleh berlaku dengan keterbukaan yang ada kepada masyarakat dan kepada rakyat dan kepada pengundi-pengundi. Dan saya yakin bahawa pengundi-pengundi kita cerdik, walaupun ada juga orang yang cerdik yang jadi tak cerdik. Kadang-kadang saya adu argue dengan kawan-kawan orang Kelantan ni, ya, ramai yang duduk di kementerian-kementerian. Cukup ramai di kementerian-kementerian orang ni. Orang Kelantan bijak tu. Bijak. Tak bijak pemimpin. Tapi saya pun heran juga, kadang-kadang ada juga orang Kelantan yang bijak-bijak ni, dia suruh orang Kelantan lah yang ada di Kelantan tu masih terima air seperti mana yang ada. Jadi dia macam dia rebel lah. Dia ada rebel. Tapi saya percaya lah bahawa semua sekarang ni sedang membuka mata untuk melihat keperluan kemajuan sesebuah negeri itu tidak boleh lari daripada kita harus ada keserasian dengan kerajaan federal. Tapi kalau kita do act sombong dengan orang, macam mana orang nak bantu? Itu je lah. Baik. Menariknya Datuk Imran, sekarang ni Selangor khususnya
Selangor dengan apa ni, Selangor for Change. Dia mereka bawa satu slogan Selangor for Change. Yang irony, negeri yang gagal ditadbir dengan baik, tata kelolanya tak bagus, negeri itu mau datang ke Selangor, parti itu mau datang ke Selangor dan mengajar orang-orang negeri Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan tentang apa itu kejayaan, apa itu tata kelola yang baik, apa itu kejayaan, apa itu bagaimana nak mengurus hasil dan sebagainya, walaupun di tempat mereka, mereka gagal. Komen Datuk. Saya setuju dengan perkara tersebut. Di Selangor ni Datuk, di peringkat Perikatan Nasional, mereka buat jelajah namanya Jelajah Selangor Baru. Jadi saya ingat Selangor Baru itu adalah Selangor yang ada pasca PRU ke-15 yang lepas, which is yang mana Selangor pada hari ini gabungan antara Kerajaan Barisan Nasional, antara Parti Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Alhamdulillah Datuk, kita di negeri Selangor ini sebenarnya sebelum kita masuk pilihan raya ini, kita negeri Selangor telah pun secara resminya mengumumkan Barisan Nasional sebahagian daripada parti penyokong kerajaan di negeri Selangor sebelum pembubaran Dewan. Jadi sebenarnya inilah tawaran Selangor baru yang kita mahukan kepada rakyat negeri Selangor, dan hari ini kita membawa naratif arus merah kuning, yang mana Datuk, kita negeri Selangor ini dengan adanya pengalaman Pakatan Harapan mentadbir Selangor since 2008, dan kita pula di peringkat Barisan Nasional, kita pernah mentadbir negeri Selangor dalam tempoh yang agak lama. Cuma selepas daripada itu, kita tidak diberikan peluang sebagai kerajaan, tapi kita bergerak sebagai pemangkang. Jadi kedua-dua parti ini mempunyai pengalaman yang lebih baik, yang lebih luas apabila kita boleh bergabung dan juga berkongsi tentang pengalaman dan juga kekuatan masing-masing. Sudah pasti ini akan memberikan nilai tambah kepada kerajaan yang akan ditubuhkan selepas pilihan raya negeri pada kali ini, apabila rakyat negeri Selangor memilih kerajaan perpaduan. Ini akan memberikan kelebihan. Namun, di pihak Perikatan Nasional menawarkan ataupun membawa naratif bahawa mereka boleh menawarkan sesuatu yang lebih baik. Kononnya di dalam Perikatan Nasional ada bekas-bekas pentadbir ataupun pemimpin yang pernah berada dalam kepimpinan kerajaan, Datuk Seri Azmin Ali sebagai contoh, dan di pihak PAS yang berhormat Datuk Dr. Yunus Hairi sebagai exco kononnya dulu. Jadi mereka ini sebenarnya cuba memperlihatkan bahawa mereka mampu kononnya. Tetapi sedar ataupun tidak sedar, kepimpinan negeri Selangor pada ketika itu adalah kepimpinan yang ditunjangi oleh Pakatan Harapan. Tanpa sokongan daripada parti-parti yang bergabung dalam Pakatan Harapan pada ketika itu, di dalamnya ada PAS pada ketika itu yang sebahagian besarnya telah pun membentuk amanah, dan dalam parti tersebut juga ada pemimpin daripada PKR dan juga DAP. Dan pada ketika itulah mereka boleh mengurus dan juga mentadbir negeri Selangor ini yang baik. Kerana negeri Selangor ini adalah negeri yang mempunyai demografi masyarakat majmuk di majoriti kerusi-kerusinya. Jadi untuk ada satu parti yang membawa hanya satu hala tuju saja, macam Wan Mahusin bagi tahu tadi, dia hanya bawa Islam dan juga Melayu tanpa melihat tentang tawaran-tawaran polisi yang baik, dasar yang baik, tawaran-tawaran yang merakyatkan ekonomi dan juga sebagainya, maka mereka takkan boleh berbuat apa-apa. Dan kita tak nak Selangor ini jadi macam Kelantan, pemimpin kaya raya tetapi negeri papa kedana, macam saudara Mahusin bagi tahu tadi, nak air ke nak Mercedes, pemimpinnya menunjukkan ataupun secara optiknya negeri itu tak sepatutnya tak dilihat susah, tetapi rakyat tidak mendapat manfaat dan juga perkhidmatan yang bagus daripada pihak kerajaan kerana kelemahan dasar, kelemahan polisi dan juga kekurangan fokus kepada memperkasa ekonomi dan sebagainya. Balik-balik yang dibangkitkan adalah isu royalty dan sebagainya. Tak ada usaha dan juga ikhtiar daripada kerajaan itu sendiri untuk memikirkan macam mana nak mentadbir dan juga mengurus ekonomi negeri. Lebih berpolitik setiap masa dan memberikan gambaran macam tadilah, kebetulan parti tersebut adalah parti Islam nama dia.
Tetapi kena ingat rakan-rakan dan juga teman-teman di luar sana, parti Islam ini bukan akidah, dia adalah parti politik. Kita percaya menjadi ahli kepada parti Islam ini sama menjadi ahli UMNO, sama menjadi ahli PKR, sama menjadi ahli DAP. Ini adalah apa nama ni, atas dasar politik, bukannya agama. Tidak menjadi kafir kita menjadi ahli PKR ataupun ahli DAP ataupun ahli UMNO, tetapi tidak menjadi Islam juga hanya semata-mata menyertai parti PAS, kerana Islam itu akidah tapi PAS ini adalah parti politik. Jadi rakyat dan juga rakan-rakan di luar sana kena faham perkara tersebut. Politik dan juga pentadbiran ada hubung jalin dia. Kalau kita semata-mata berpolitik, tidak ada hala tuju dan tidak ada asas macam mana nak membuat satu polisi yang baik dan sebagainya, maka tidak boleh ke mana-mana untuk mentadbir negeri itu. Sama juga macam negeri Selangor, di zaman di bawah kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, ada banyak program-program yang sebelum ini merakyatkan ekonomi Selangor dan hari ini namanya Iltizam Selangor Penyayang, yang telah ditambah baik dan juga telah pun dibuat jajaran-jajaran dan juga disasarkan kepada tumpuan-tumpuan tertentu. Ada lebih 46 program dalam negeri Selangor yang terus kepada rakyat, dan insyaAllah dengan adanya kerjasama yang baik antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, program-program dan juga dasar-dasar ini akan memberikan kelebihan kepada rakyat. Kerana Pakatan Harapan ada kekuatan, Barisan Nasional dan juga UMNO khususnya, parti yang berakar umbi, kita punya kekuatan dan juga jentera di bawah untuk menyampaikan dasar-dasar dan juga polisi-polisi yang baik oleh kerajaan ini. Sudah pasti ini akan memberikan lebih kesenangan dan juga boleh penyampaian ini terus kepada rakyat dan juga masyarakat dalam pembentukan kerajaan perpaduan nanti. Dan dalam masa yang sama juga, di negeri Selangor ini, kalau kita mahukan sesuatu pembaharuan, kita tidak boleh memilih ataupun menjayakan agenda Perikatan Nasional untuk menubuhkan Selangor baru. Kerana di peringkat persekutuan dengan kekuatan 148 kerusi sokongan ahli-ahli parlimen kerajaan perpaduan ini, tidak akan memberikan kelebihan kalau di negeri Selangor bertukar kerajaan kepada kerajaan yang bukan seiring dengan kerajaan persekutuan. Sebab di negeri Selangor ini adalah peluang di negeri Selangor untuk rakyat di negeri Selangor ini ada kerajaan yang sama, di persekutuan sama, di negeri pun sama. Mungkin dengan adanya inisiatif Iltizam Selangor Penyayang ini, dengan adanya kerjasama yang baik, polisi yang boleh diselaraskan, yang boleh disinergize bersama, dasar-dasar baik di peringkat persekutuan dan juga di peringkat negeri, akan memberikan lebih impact kepada program-program bantuan ini. Sebagai contoh, kita di negeri Selangor untuk anak-anak muda ada program namanya Roda Darul Ihsan. Right? Untuk masa ini, mereka diberikan RM500 secara tunai dan juga RM50 dimasukkan dalam KWSP untuk menyokong mereka yang terlibat dalam gig economy ataupun sebagai pengepada dan sebagainya. Tetapi kalau kita dapat tubuhkan satu kerajaan yang selari di peringkat nasional dan juga di peringkat negeri, mungkin program ini boleh diperluaskan bukan sahaja untuk di negeri Selangor tapi juga untuk di negeri-negeri lain. Dan bukan sahaja di negeri Selangor ni manfaat untuk 3,000 orang, mungkin lebih daripada itu lagi akan dapat manfaat kerana kita ada satu dasar dan juga polisi yang selaras dan juga selari untuk membantu mereka di luar sana. Jadi ini sepatutnya rakyat dan juga warga negeri Selangor ambil peluang dalam pilihan raya negeri kali ini untuk memastikan bahawa dalam pilihan raya kali ini kita memilih calon-calon ya daripada kerajaan perpaduan yang bertanding atas logo Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan di negeri Selangor ini, supaya kerajaan ini adalah kerajaan yang memberikan kelebihan kepada rakyat dan juga kepada negeri Selangor itu sendiri. Jadi kita harap perkara ini jelas dan Perikatan Nasional tak perlulah terus bermain sentimen tanpa ada dasar, polisi dan juga tawaran yang baik. Semata-mata mendendangkan UMNO kerjasama dengan DAP, memainkan perkara-perkara yang menyentuh hanya persepsi saja, yang menyentuh 3R ni lah, loyalty, race dan juga religion. Tak boleh lagi kita dipengaruhi dan juga dibelenggu perkara ini. Kita anak-anak muda dan juga pengundi-pengundi negeri Selangor khususnya kena melihat perkara yang lebih jauh
kerana 5 tahun yang mendatang ini akan menjadi 5 tahun yang mencabar. Kerana kalau kita buat pilihan yang salah, dan kita mesti buat satu pilihan yang betul yang memberi kelebihan kepada rakyat dan juga negeri Selangor. Okey, terima kasih Datuk. Pada Wan Mahusin, laps yang terakhir ini, kita melihat dari sudut demografi pengundi-pengundi yang akan turun mengundi ini, jumlah anak muda dan juga termasuk mereka yang fence sitters atas pagar ada berjumlah hampir 40%. Besar, eh? Jadi dengan jumlah 40% atas pagar ini, yang sangat dibanggakan oleh Perikatan Nasional kerana mereka menguasai anak muda. Apa pesan Sin kepada anak-anak muda yang begitu mudah dimanipulasi undi-undi mereka? Okay. Kepada pengundi-pengundi yang berada di atas pagar, sedarlah bahawasanya pagar itu dibuat oleh Kerajaan Barisan Nasional. Maksudnya pembangunan, fasiliti dan ingin disambungkan oleh Kerajaan Perpaduan pada hari ini. Hati-hati, jangan terjun di atas pagar yang berduri yang disediakan oleh Perikatan Nasional. Ini amat-amat bahaya. Di Selangor, Selangor dah rindu nak jadi kerajaan yang selari dengan persekutuan. Walaupun dalam keadaan Selangor ini tidak selari dengan kerajaan persekutuan, Selangor mampu berdikari, melonjak ekonomi, bantu rakyat dalam pelbagai aspek. Sanusi kata apa, saya dekat dengan Kuala Lumpur. Habis negeri dia nak ambil. Pulau Pinang nak ambil, Kuala Lumpur pun nak ambil. Sikit lagi, Tokyo pun nak ambil. Berbeza dengan Kelantan. Ini kita buat satu perbandingan antara Selangor dengan Kelantan. Selangor pun anak tiri, Kelantan pun anak tiri. Tapi Selangor ni dia anak tiri yang sedar diri. Dia berdikari. Kelantan ni hanya tunggu peruntukan daripada bapak tiri. Habis dicaci, dimaki. Oh, kerajaan persekutuan ini, pendapatan dia ni tak halal. Campur duit judi lah, campur duit arak lah. Tak halal peruntukan daripada kerajaan ni. Tapi tak ada peruntukan, tak jalan kerja. Bila rakyat minta, oh kita disekat peruntukan lah. Kalau dah kata peruntukan kerajaan persekutuan tu tak halal, berdikari lah. Dapat royalty, beli Mercedes. Dapat royalty, ya. Kita tak beli Mercedes. Kita hanya tukar kereta lama kepada kereta baru, dia kata. Jadi apa salahnya kalau kalau rakyat pada hari ini nak tukar kerajaan lama kepada kerajaan baru? Boleh kan? InsyaAllah boleh. Jadi kita buat perbandingan Selangor dengan Kelantan. Dua-dua anak tiri ni. Selangor anak tiri, Kelantan anak tiri. Tapi di Selangor, majlis daerah berapa dinaik taraf menjadi majlis pembandaran? Daripada majlis pembandaran, berapa yang naik jadi majlis bandaraya? Dan sikit lagi, kalau bagi peluang lagi, mungkin dinaik taraf kepada Dewan Bandaraya. Di Kelantan, majlis daerah, majlis daerah di situ. Walaupun ni Amar kata, eh dah maju dah, ada air yang mau. Aeon Mall dijadikan pakar ataupun ukuran kepada kemajuan negeri. Macam saya bawa perbandingan, maju seksyen 7 lah daripada Kelantan Darun Naim. Betul tak penonton? Majlis daerah kekal lagi dengan status majlis daerah. Majlis Pembandaran Kota Baru walaupun ditukar, walaupun nak menyedapkan hati-hati penyokong-penyokong PAS, Majlis Pembandaran Kota Baru, Bandaraya Islam. Tiba-tiba ada Bandaraya Islam pula. Majlis Perbandaran, Bandaraya Islam. Mana boleh? Kalau Majlis Pembandaran, Perbandaran Islam je lah. Kenapa nak tukar jadi Bandaraya walaupun tidak capai status dia lagi? Jadi nak buat perbandingan dari segi kemajuan ekonomi Selangor. Takkanlah kita nak Selangor baru jadi Kelantan. Rakyat-rakyat yang berada di Selangor ni, rakyat-rakyat Kelantan yang berada di Selangor, anda menjadi duta kepada kebenaran. Tolong cerita perantau-perantau Kelantan yang berada di Shah Alam ni. Lori sampah sampai ketuk pintu, tanya ada sampah ke tidak. Shah Alam. Shah Alam. Ha, negara Shah Alam ni.
Selangor, kita rakyat Kelantan yang duduk Selangor bayar cukai pintu, contoh. Walaupun tak bayar cukai pintu sebab cukai pintu dibayar oleh pemilik rumah. Kan? Kita menyewa di Selangor. Tolong jadi duta kebenaran. Cakap kepada penyokong-penyokong PAS. Bahawasanya kami di Selangor guna air pun percuma. Sebab tak cukup dia punya 10 meter padu tu. Tong sampah disediakan. Lori sampah pukul 3 pagi dah datang kutip. Di Kelantan masih lagi berdepan dengan masalah-masalah yang basic. Yang masalah yang cakap apa? Bagi saya masalah yang paling asas kita sebagai kerajaan. Di Selangor dah selesa dengan ekonomi, Selangor dah selesa dengan fasiliti perumahan. Rakyat Selangor, saya duduk kat Gombak 2 tahun. Datang ke Gombak tiba-tiba ada bangunan rumah. Ya nak siap lah. Kat Kelantan tinggal 2 tahun balik-balik, wow, tingginya sampah. Kat Selangor kita tak nampak mana tempat buang sampah. Sistem pepejar dia tersusun elok. Di Kelantan, lalu je tanah merah. Melimpah sampah sampai ke longkang. Jadi takkanlah kita nak undur ke belakang. Kalau kita nak beli rumah, kita kena tengok rumah contoh. Cabar peringkat nasional. Mana rumah contoh peringkat nasional? Kalau nak tunjukkan ini rumah contoh adalah Kelantan Pentadbiran PAS, nak bandingkan dengan rumah contoh Selangor, ini baru rumah PPRT nak buat perbandingan dengan kondominium. Takkan kita nak pilih rumah yang setinggal dengan rumah yang apartmen. Tolonglah buka mata wahai pengundi-pengundi. Terutamanya di Pulau Pinang contohnya, Selangor. Dan jangan takutlah jatuh PAS tak jatuh Islam lah. Datuk Mahfuz, berapa kali bertukar kerajaan negeri di Kedah? Dua. Pernah dipimpin oleh BN kan? Dipimpin oleh PAS. Datuk Mahfuz Islam lagi ke? Islam. Islam. Tukar kerajaan pun tetap Islam. Di Terengganu pun tukar juga kerajaan. Tetap juga Islam. Bahkan bertambah dari segi peruntukan Islam semasa pemerintahan Barisan Nasional. Masjid kita ada taman-taman ada Islam. Masjid Kristal menjadi model macam mana bila rakyat yang tak boleh nak pergi ke Turki, rakyat tak boleh nak pergi ke mana lagi? Negara-negara lain untuk lihat masjid ada di Terengganu. Okay, kita undi PAS ni dapat pahala sebab tutup kedai judi. Ya, pahala ni bukan hanya satu saja, hanya tutup kedai judi. Tak dapat pahala ke kalau kita buat sekolah tu? Tak dapat pahala ke kalau kita bina masjid? Tak dapat pahala ke kalau kita melantik kaki tangan kerajaan bekerja? Tak dapat pahala ke? Takkanlah pahala ini hanya bergantung kepada kedai judi. Macam mana? Kalau kita cakung PAS dapat dosa sebab menambah cabutan judi daripada 8 hingga 22, boleh juga? Boleh. Takkanlah kata, UMNO tak boleh kotor sebab ada ke. Datuk Zahid Hamidi, perbicaraan dalam mahkamah yang disahkan bersalah dalam mahkamah adalah Kuala Terengganu. Itu dah sah-sah terima rasuah. Tak sedekah. Sebab itu tu, jangan tunggang agama. Boleh izinkan saya nak cerita beza tunggang dengan julang. Mungkin penonton-penonton tak dengar lagi. Ustaz Idris Ahmad, Presiden PAS kata, jangan malu bila orang kata kita tunggak agama. Memang kita tunggak agama. Takkan kita nak tunggak LGBT? Saya nak bagi tahu kepada ustaz, tunggang agama ni, jangan buat agama itu sebagai binatang tunggangan. Jangan buat agama ini seperti kuda, unta, kereta, bas, lori, kapal terbang. Agama bukan untuk ditunggang. Kalau kita meletakkan agama itu untuk ditunggang, sama kita letakkan agama itu pada motosikal. Yang mana bila kita start naik motosikal, adakah motosikal itu pergi ikut arah tuju dia ataupun arah itu ditentukan oleh kita? Kita tentukan tu, hari-hari ni datang kereta nak datang PWTC, datang PWTC. Maksudnya arah tuju, kita tunggang kereta, kita tunggang motor untuk menentukan arah tuju kita. Kita yang tentukan arah tuju. Kalau kita menunggang agama, kita yang tentukan arah tuju agama. Sebab itu, rasuah jadi sedekah. Menipu, tak apa, untuk kepentingan umat.
bila kita tunggang, bila kita meletakkan agama itu sebagai tunggangan, kita bebas meletakkan di mana kedudukan agama itu. Kalau agama itu memihak kepada kita, kita guna dalil. Dulu tu, wala taqanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu dekat dengan kezaliman. Eh, tak zalim ke kalau kita kutip bay air tapi tak bagi air? Zalim ke? Tak zalim ke rakyat tak dapat air tapi ini ahli lembaga pengarah dapat bonus? Zalim. Zalim tu. Sebab tak adil kepada rakyat. Itu pun zalim. Jadi boleh guna hujah hari-hari ini kepada pas pada hari ini. Dulu macam-macam dalil yang keluar. Semata-mata untuk memihak kepada parti dia. Dan hari ini saya meletakkan agama itu bukan pada tunggangan, bukan kepada motosikal, bukan pada kereta. Agama itu terletak pada undang-undang dan peraturan. Yang mana kalau naik motor, naik bas, naik kapal terbang, undang-undang itu kena ikut. Kalau undang-undang kata garisan berkembang jangan potong, jangan potong. Naik Mercedes pun jangan potong. Sama juga agama pada hari ini, parti politik, UMNO, PAS, DAP, apa semua sekali, ikut undang-undang dan apa ni, perlembagaan. Simple. Jangan nak buat seolah-olah kita akan kontrol semua. Jangan, 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 jangan. Bahaya. Bahaya kepada umat. Politik adalah siasah. Bila dah ada siasah, dah ada muamalah. Supaya kita boleh pandu kehidupan rakyat kita untuk memacu agama Islam itu sendiri. Kalaulah hari ini kita memilih kerajaan yang jaga Islam kononnya, tapi kita akad takbir, aku nak kerja apa esok eh? Anak bini aku nak makan apa? Susah juga. Islam, 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 Islam. Tak boleh. Kita kena sediakan fasiliti kepada rakyat dengan apa? Dengan tujuannya ibadah dia itu selesa dan selamat. Supaya dia tak fikir lagi, oh macam mana ni, macam mana, macam mana, macam mana. Ini akad takbir Allah. Ada aku mandi ke tidak lagi? Air ada ke tidak? Tak boleh. Mana boleh begitu? Biar rakyat selesa supaya ibadah dia sempurna. Bukan meletakkan kesilapan itu kepada takdir. Oh tak apalah. Ini adalah takdir bagi umat Islam. Kita orang beriman kena tabah, kena kuat. Kerana ini adalah ujian. Seperti mana ceritanya seorang makcik tu naik lift. Dia naik lift, dia buka selipar. Dia buka selipar, dia masuk lift, dia naik tingkat 2, keluar lift, tak ada selipar dia. Jadi jumpa kawan dia, mana selipar? Aku tadi letak sini selipar. Ah, makcik ni ada silapan ni. Ada lah ni. Ada tersilap ni. Allah dah hukum ni. Dia cakap, ni kesarah ni. Sedangkan itu bukan ujian, itu kebangangan. Sama juga lepas, itu bukan ujian. Air ini bukan ujian. Oh, penisektor perlu kerja ini bukan ujian. Ini adalah projek pembodohan yang dilakukan oleh kerajaan PAS Negeri Kelantan. Jadi rakyat keluar daripada kebodohan itu, kita pacu negara kita. Yes, kita agama Islam. Kita nak tunjukkan kepada orang bukan Islam bahawasanya aku memilih Islam untuk kemajuan. Aku memilih Islam untuk melihat ekonomi berkembang. Aku memilih Islam untuk melihat pembangunan negara yang maju ini kerana diasaskan oleh Islam. Aku tak nak Islam itu dilihat agama yang susah. Aku tak nak Islam dilihat agama yang jumuk. Aku tak nak satu hari nanti bila orang buat perbandingan, oh kau agama miskin, aku agama. Jangan sampai begitu. Jangan sampai kita menggunakan label agama itu untuk menutup kegagalan kita. Jangan sampai masa agama dipersalahkan kerana kita tidak maju. Tolonglah penyokong-penyokong PAS. Saya rayu sangat-sangat. Hari ini kuasa di tangan kita. Wakil rakyat ini tak ada nilai kalau kita tak letakkan nilai. Ingat, wakil rakyat, pemimpin-pemimpin pilihan raya kali ini, muka dia dekat batang atau pokok kelapa saja. Ingat, muka pemimpin-pemimpin yang kita nak lantik ini, wajah-wajah dia dekat tiang elektrik je. Jangan kerana ketakzuban kita meletakkan pemimpin segala-galanya. Siapa pemimpin membodohkan kita pun kita cakap takbir Allahu Akbar. Jangan. Ini adalah masa depan kita. Jangan kerana kesombongan dan keeguan kita memilih pemimpin. Di Kelantan kita ada 14 wakil rakyat yang mana mereka dapat gaji, mereka dapat elang, rakyat dapat apa?
kalaulah 45-0 di Kelantan, wakil rakyat dapat allowance, wakil rakyat dapat gaji, wakil rakyat dapat kereta, wakil rakyat dapat allowance, dapat bonus, rakyat dapat apa? Rakyat hanya berputih mata. Kalau di Kelantan terkenal dengan 14, nak tambah dengan 45-0 ini, kenapa nombor 4? Ni, nombor 4. Nampak? Tak, tak, tak. Relax, tak buat apa-apa. Terima kasih. Okey, kita ucap terima kasih kepada para panelis kita pada malam ini, dan juga kita ucap terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti siaran kita. Saya ingat tengok viewers pun tinggi, makin malam makin tinggi, tapi kami semua dah mengantuk. Jadi saya nak bagi tahu malam besok kita akan ada siaran secara langsung bersama dengan Yang Berhormat Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan, di auditorium ini bersama dengan Datuk Seri Azalina Osman Said, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, pada malam besok jam 9.30. Hari Khamis, malam Jumaat kita berehat kerana ada tanggungjawab lain yang kita nak buat. Hari Jumaat pada jam 9.30 kita bersama dengan Yang Berhormat Muhammad bin Sabu, Presiden Amanah, bersama dengan Datuk Sri Sabri Cik. Kita akan banyak membahas banyak pada hari Jumaat. Jadi ikuti siaran kita, ada dua siaran pada minggu ini. Mudah-mudahan kita ucap terima kasih kepada semua dan dapat pencerahan daripada panelis-panelis kita. Ingatlah yang kita nak bertarung sangat ni hanyalah untuk memilih sebuah kerajaan negeri, dan tidak membatalkan iman kita kerana kita ni semua Islam. Hanya dengan kita mengundi selain daripada PAS itu tidak akan membatalkan keimanan. Jadi jangan takut, jangan gusar. Saya tengok banyak orang hantar hashtag untuk ubah Kelantan. Kita ubahlah Kelantan tu, kita ubahlah Terengganu, kita ubahlah Kedah, insyaAllah. Dan jangan biarkan orang gagal datang ke Pulau Pinang, datang ke Negeri Sembilan, datang ke Selangor nak mengajar kita bagaimana nak mengurus negeri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam.